kasih dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menonton TV Malindo. Kita ucapkan terima kasih pertamanya kepada pemilik Smart Interpark Group Sdn Bhd yang berbahagia Datuk Siwa yang bersama-sama dengan kita pada hari ini, yang mana beliau telah banyak membantu masyarakat di dalam mengadakan bisnes di dalam valid parking, yang mana kita lihat di mall-mall dan juga di hotel serta di tempat-tempat yang terkenal, contohnya seperti di airport, di tempat-tempat seperti Subang Sky Park dan juga KLIA2 adalah dimiliki oleh beliau. Apa yang nyata sebagai seorang pemilik, yang mana beliau sentiasa membuat kebajikan dan banyak terlibat di dalam mechanical parking system bagi memberi satu tempat serta satu produk mechanical parking system ini untuk membantu masyarakat menjimatkan ruang dan juga membantu masyarakat bagi menjimatkan masa untuk mencari parking. Kadang-kadang kalau kita pergi ke mall-mall, kita harus pusing dan pusing. Tetapi kalau kita pergi ke tempat-tempat, contoh orang balik kerja, tempat-tempat yang pemilik serta tempat-tempat yang seperti tempat rumah-rumah kerajaan, tidak ada tempat parking. Tetapi dengan adanya mechanical parking system ini, ini telah membantu masyarakat serta membantu kerajaan untuk meningkatkan lagi ekonomi serta meningkatkan lagi mutu di dalam teknologi terkini. Mechanical parking system ini beliau sendiri telah involve dan juga telah terlibat di dalam beberapa negara yang terkemuka dan juga negara yakni seperti baru-baru ini di Afrika, ya Datuk, ya. Maybe Datuk, you can explain a bit about the Africa business in the mechanical parking system. Yeah, Africa dekat Ivory Coast. Memang tak cukup tempat ke parking. Macam bila ke pasar besar sangat. So tempat parking kecil tu kita akan pergi bantu dia dan buat mechanical parking. Ada tempat ke dalam satu tingkat kita boleh meningkatkan tempat tingkat kapal, okay. Jadi sedang untuk mereka dekat-dekat pasar, yeah. Jadi itu adalah salah satu inisiatif yang mana usahawan Malaysia telah berjaya pergi ke luar negara, melangkah ke dunia yang lebih besar seperti Afrika yang mempunyai populasi yang ramai, dan juga kita lihat di negara Afrika sendiri yang mana kenderaan-kenderaannya agak banyak yang memerlukan mechanical parking system. Kalau di Malaysia, Datuk ada parking di KLIA2, Sky Park dan Paragon Mall, dan juga di mall-mall lain yang terkemuka yang ada di Malaysia adalah dimiliki oleh Yang Berbahagia Datuk. Saya harap bahawa masyarakat boleh mencontohi Yang Berbahagia Datuk Siwa sebagai seorang usahawan daripada kaum India yang mana telah banyak membantu negara di dalam meningkatkan lagi ekonomi. Dan Malindo baru-baru ini dan pada hari ini bersama-sama dengan Smart Interpark Group Sdn Bhd untuk menandatangani MOU, perjanjian persefahaman di dalam membantu meningkatkan lagi, menjambatankan lagi syarikat usahawan Malaysia ini untuk dibawa ke Indonesia, dibawa ke negara-negara yang Malindo mempunyai rangkaian. Saya berharap bahawa dengan adanya jambatan seperti Malindo ini, maka Smart Interpark Group Sdn Bhd akan lebih berkembang. Dengan adanya perkembangan ini, saya percaya Smart Interpark Group Sdn Bhd boleh berinvestasi, boleh invest di mana-mana tempat di dalam parking system ataupun valid parking, dan ini telah menghasilkan dan membantu kerajaan di dalam mewujudkan peluang-peluang pekerjaan kepada mereka-mereka yang tidak mempunyai kerja. Mereka boleh datang, kalau pandai bawa kereta, boleh datang untuk menyertai Smart Interpark Group Sdn Bhd di dalam smart parking dan juga valid parking, yang mana mereka-mereka ini yang masih menganggur, yang masih tidak ada alat tuju di dalam pekerjaan, boleh menyertai Datuk di dalam syarikat Smart Interpark Group Sdn Bhd. Saya percaya dengan adanya Memorandum of Understanding ini, Malindo akan sama-sama
bersetuju untuk meningkatkan lagi mutu sistem parking ini, dan dengan izin Dato' juga MOU hari ini telah nyata bahawa member of Malindo MBCC, My Asia Card dan juga Malindo Academy serta yang berbahagia Dato' ahli kepada Malindo serta Kesultanan Palembang akan mendapat diskaun 50% ya Dato', 50% untuk semua valet parking di bawah Smart Interpark Group Sdn Bhd. Saya ucapkan terima kasih kepada Dato' dan pada hari ini kita sama-sama membuat pertukaran Memorandum of Understanding. Terima kasih Dato'.